Kegiatan yang sedang diselenggarakan oleh PLK di Senata Kabupaten Kudus sendiri untuk hari ini. Terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh PLK, karena kita tupoksinya adalah penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, maka di penghujung tahun ini dengan waktu yang ada, dengan anggaran yang tersedia, kita tetap semangat tancap gas, tentu saja dengan memperhatikan batas waktu yang masih ada. Kita selenggarakan beberapa paket dan jenis kejuruan pelatihan. Antara lain yang ada di BNK, kita selenggarakan paket hantaran pengantin, pelatihan membuat hantaran pengantin. Selebihnya paket kita selenggarakan secara MTU, Mobile Training Unit, itu ada di lembaga khusus dan di desa. Di desa. Untuk penyelenggaraan ini menggunakan dana cukai ya Bu? Dana cukai, kita tetap dana cukai. Karena pelatihan tetap alokasi dari dana cukai kita. Untuk anggarannya ada berapa Bu? Anggarannya kalau secara total mungkin sekitar hampir 1 bulan mungkin ya. Semuanya? Ini ya, untuk yang tahap terakhir. 1,8 miliar. Yang terserah Bu. Nah itu nanti kita laporan, kita susun laporan di akhir ya, untuk lebih pastinya. Untuk kegiatan ini akan berlangsung sampai kapan Ibu? Tahap terakhir mungkin sekitar tanggal 12-13 Desember. Untuk peserta yang boleh mengikuti? Kita berpedoman pada regulasi yang ada, PMK yang ada. Satu, untuk pekerja rokok. Dua, untuk keluarga inti, pekerja atau buruh rokok. Tetap disiplin sesuai regulasi PMK-nya. Sampai sekarang sudah ada berapa peserta, Ibu? Kalau per kelasnya kan 16, jadi sesuai dengan paket dan kejuruan yang kita buka ya. Mengalihkan itu. Per kelasnya 16 orang? 16 orang. Nanti ada berapa kelas? Kurang lebih mungkin sekitar 12. Untuk outputnya nanti apakah dari yang pesertanya akan mendapatkan apa? Outputnya mungkin barang atau seperti apa? Saya menangani di sini kan untuk namanya itu pesta dan bakery, dan ada banyak artis, ada di diktar bahasa Inggris, yang mengikuti ada berapa orang Ibu? 16 orang. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk mengikuti kegiatan ini? Bahan-bahannya ada jarit, ada kain suka, ada handuk, ada aneka perlengkapan mandi, perlengkapan make up, dan sholat, perlengkapan sholat ya. Dan yang lain itu seperti yang menunjang kegiatan kami, ada serokok, ada gunting, ada kawat, ada lem, ada tas, pita, pita-pita. Kegiatan itu sama guna-guna.
peserta yang sudah mengikuti ini, apakah nanti untuk yang senior bisa dibawa pulang? Sekian ya. Nah. Semua bahannya ini disediakan dari BLK sendiri ya, Bu? Dari sini ya. Nah. Kak, hari ini ngikutin pelatihan pembuatan apa, Kak? Ikut pelatihan dari BLK Santa Hantaran Pernikahan. Nah, gimana nih, Kak? Seneng gak, Kak, mengikuti kegiatan ini? Ya, seneng lagi sih. Nah, harapannya dengan kegiatan ini, Kak? Kalau harapannya sih setelah acara ini, kita tuh bakal ngaplikasiin sih. Jadi kayak tambahan